persiapan untuk berangkat ini. Pak Kliwer sudah masuk di sini. Pak Seme sama ini. Sopo iki jenenge sing anyar loro ya. Terus oke. Pikepe mbok sapa nggowo? Mbak Su ada di sana. Tak Kliwer berangkat dulu lah. Ini yang satu Bapak Semi belum berangkat lagi, menunggu salah satu kru mungkin ini untuk keberangkatannya ini. Mas Dois, Mas Dois guyang-guyu. Oh, neng jero kono wonge budakan. Mas Dois nyusul sesuk Mas Semen. Tanggal 4 sana. Oh, tanggal 4 baru ke sana. Weh, genggon turu mending di kono. Eh. Wis kebek engko. Gondornya mending ini para kru ada di sini loh. Oke, bolo-bolo untuk kali ini sudah selepas maghrib ya. Nah, jadi untuk kali ini kedua tim sudah ada di sini, ready semua. Terpun ada dua di sini dan pickupnya ada dua. Jadi untuk kali tim 1 dan 2 kumpul jadi satu untuk acara di Solo Surakarta ya, besok tanggal 3 dan 4. Nah, ini truknya sudah menghadap ke barat dan yang satunya menghadap ke selatan. Dan untuk pickup satunya ini lagi bongkar ya, bongkar amunisi dari Pasuruan kemarin ya, buat tim 2 ini. Agak peteng-peteng ya gambarnya mergo malam hari. Dan untuk paketannya ini sudah apa tuh banyak sekali. Ngomong kan banyak sekali ya. Nah, tadi sudah dibawa beberapa box yang ke sana, pesanan yang diambil, dua planar, dan ini masih ada lagi ST2 audio ya. ST2 audio dan paketan pun banyak juga, ada juga untuk hari ini. Ini terpasang lampu karena untuk hari ini, malam hari ini lembur memasangi speaker dan juga grill dari box planar ya. Mas Edin Jepun, Mas Kotor, dan Mas Dois. Ini kelihatan sangat ramai sekali ya di depan atau di markasnya Brew Audio untuk malam hari ini. Nah, ini bongkarnya sudah selesai. Di sana Mas Kliwer memasangi lampu buntutnya, tek itu ditaruh di belakang box ya biar kelihatan ya, karena yang di truk itu tidak kelihatan ya. Dibantu oleh Mas Anggi di sini ya. Nah, ini yang gue cari Mas Anggi. Ya, untuk berangkatnya mungkin sebentar lagi atau setelah Isya, belum tahu ya, kita tunggu aja keberangkatannya. Semoga untuk acara di sana diberi kelancaran dan selamat dalam perjalanan ya, kanca-kanca.
Sudah selesai. Hah? Ya? Obeng. Obeng apa kembang apa no? Dan ini untuk Papa Semi truknya sudah mau dipindah kemana ini atau mau berangkat ya? Oh, mau ditaruh di sana? Di parkir di sini ya untuk truknya Papa Semi. Untuk truk Papa Semi ini bongkar barang ya Lur. Ini setelah tanggapan dari Pak Suruan sebelum kumpul ke Solo, ini bongkar barang dulu ya, barangnya banyak sekali yang dari Pasuruan kemarin. Untuk kedua truk sudah siap penyusunnya dari tali dan tutupnya. Nah, yang sebelah sana sudah ready dan di sini juga sudah ready ya. Dan ini ada teman YouTuber kita dari Malang, Mas Kair, Mas Paiso dan juga Mas Imron akan segera OTW duluan ke sana ya, ke Surakarta. Dan di sini jalannya amat ramai karena di jalan ini mau pergi ke Maulid Akbar di Markas Gus Ikdam ya. Sangat ramai ini untuk jalannya ini. Diomongin Mas Agus, Mas Agus. Nah, ini tinggal menanti saatnya untuk berangkat saja. Masih istirahat di sini. Kita nantikan untuk keberangkatannya ini, Lur. Ini para kru ada di sebelah sana semua. Baso se teleponan. Oke, silakan merapat di padi di sana Solo Surakarta sana bersama Priwo Audio ya. Selama 2 hari tanggal 3 dan 4 ini Lur. Oke, terima kasih buat semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe channel channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan untuk berangkat ini. Pak Liwer sudah masuk di sini. Pak Semek sama ini. Sopo iki jenenge sing anyar loro ya. Terus oke. Pikepe mbok sapa nggawa? Mbak ada di sana. Tak lewer berangkat dulu nanti. Ini yang satu Bapak Semi belum berangkat lagi, menunggu salah satu kru mungkin ini untuk keberangkatannya ini. Mas Dois, Mas Lemes goyang guyu. Oh, neng jero kono wonge bodan. Mas Dois nyusul sesuk Mas Semen. Tanggal 4 sana. Oh, tanggal 4 baru ke sana. Weh, genggon turu mending di kono. Eh. Wis kebek engko.
Gondornya mending ini para kru ada di sini loh.